Guys, selamat datang di YouTube Mamsud channel. Ikuti terus, pasti seru. rahim kita bacakan bersama-sama al-fatihah auzubillahi minas syaitonir rajim bismillahir rahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina shirotol mustaqim shirotol ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi amin ya allah Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Kudus, Ya Jabbar, Ya Latif, Ya Mutakabir. Ya Allah, di dalam gedung yang bahagia ini, kami berhimpun di sini untuk menyelenggarakan sosialisasi empat pilar. Ya Allah, di sana juga di Cianjur, saudara-saudara kita yang kena musibah, mohon Ya Allah atas petunjukmu, atas rahman rahimu, berikanlah kebahagiaan bagi saudara-saudara kita yang wafat dan menjadi korban untuk diterima di hadiratmu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, dengan rahman rahimu, Ya Allah, kami memohon, Ya Allah, agar kedua orang tua kami yang menyayang kami dari kecil hingga hari ini diberkati, dilindungi, dan disayangi di akhir sananya ya Allah Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Kudus, Ya Jabbar Ya Allah, Engkau yang memberi kesehatan pada kami Berikanlah kami selalu kesehatan ya Allah Agar selalu kami dapat mengabdi kepadamu ya Allah Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Sisa umur kami ini ya Allah Berikanlah dengan segala macam kenikmatan ya Allah Agar dapat mengabdi padamu ya Allah Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Jauhkanlah kami, Ya Allah Dari godaan-godaan yang tidak baik Jadikanlah selalu kami menjalankan ibadah dengan baik Menjalankan kehidupan dengan baik Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Rabbana zalamna anfusana <tuh> Wa ilam takuhir lana Wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana hablana Min azwa jina wazurytina kurota ayun, wajalna lil muttakna imimamah. Rob bana atina mil ladung ka rohmah, Wahay lana min amrina Roada, Rob bana atina fi dunya Hasanah wafil ahirti hasannah woqina azaban nar, Subhana robbi ka Robbil longmizzzati amma yal sifu. Wassalamun Alal Mursalin, walhamdulillahi alamin. Ya Allah, mohon Ya Allah, kumpulkanlah doa kami ini dalam ikatan keluarga besar Jayabaya. Terima kasih pada saudara sekalian, doanya, dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang menjadi korban di Cianjur dan di seluruh dunia, kaum Muslimin, Muslimat diterima Allah SWT. Terima kasih, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Sekali lagi saya tegaskan, saya pribadi tidak tertarik untuk mencalonkan diri sebagai capres, apalagi cawapres. Pertama, partai saya, Partai Golkar, telah sepakat untuk mengusung ketua umum kami yaitu saudara Erlangga untuk menjadi capres. Yang kedua, saya melihat posisi untuk menjadi ketua umum partai itu lebih strategis untuk memperbaiki bangsa ini. Karena kalau kita melihat model demokrasi yang kita anut dan di beberapa negara demokrasi lain yang memakai sistem yang sama, negara itu sangat ditentukan oleh partai politik. Kalau mengacu pada Indonesia, maka sembilan orang ketua partai politik itulah yang menentukan arah peta jalan Indonesia dalam lima tahun, setiap lima tahun ke depan karena dialah yang menentukan siapa calon presiden dan wakil presiden yang harus dipilih oleh rakyat. Suka tidak suka, calon itu sudah ditentukan dan rakyat tinggal memilih. Nah, kemudian kalau calonnya kepilih menjadi capres atau cawapres, mereka jugalah yang menentukan siapa Panglima TNI-nya, siapa Kapolrinya, dan para menterinya. Jadi kesimpulannya, Ketua Umum Partai jauh lebih strategis daripada Presiden untuk memperbaiki bangsa ini. Betul? Nah, baik. <gih> Jadi saya yang tertarik untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati dan kita banggakan, Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Jayabaya atau IKA Jayabaya yang tadi sudah menyampaikan sambutan kepada kita semua, Dr. Haji Efri John Lee, SH, MH, MM, MKN. Banyak kali ini nih gelarnya. <tuh> dan para narasumber tokso yang akan kita gelar pada hari ini bertepatan dengan acara sosialisasi empat pilar, kemudian peluncuran buku alumni yang memang harus terus dilengkapi di masa-masa mendatang, dan peluncuran ID Ika Jayabaya. Para narasumber tersebut yang sudah kita kenal, yang pertama adalah Dr. Andes Haji Darusiska, Anggota DPR RI masa bakti 2019, 2024. <tuh> ya. Kemudian Profesor Dr. Mazi Haq Zamil, SMM, guru besar Universitas Mercu Buana dan yang mewakili Royke Tumilar, direktur utama Bank Indonesia yang juga hadir di tengah-tengah kita. Silakan berdiri, Pak. Nah, ini yang mewakili Pak Royke Tumilar dari BNI dan segenap jajaran panitia serta keluarga besar alumni Unitas Jayabaya yang saya banggakan. Pertama-tama tentu kita memanjakan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bertemu dalam acara sosialisasi empat pilar MPR Republik Indonesia yang bersamaan dengan peluncuran buku alumni Unitas Jayabaya dengan tema Berjaya dari Jayabaya beserta peluncuran ID Card Ika Jayabaya. Sebenarnya saya seperti ngajarin ikan berenang nih kepada para senior dan semua para Jayabaya yang hadir saya lihat ini sudah memiliki jam terbang yang tinggi. Jadi rasa-rasanya tidak perlu lagi dipertajam atau dipertebal dengan pengetahuan sosialisasi, sosialisasi empat pilar. Bagaimana kita bernegara memahami Pancasila, memahami Undang-Undang Dasar, memahami kebenekaan, dan memahami pentingnya kita mempertahankan NKRI. Tapi karena sudah tugas, maka izin saya tetap menyampaikan, walaupun saudara-saudara <tuh> sekalian sudah memahaminya sejak kita di bangku kuliah. Saya adalah angkatan 81 yang tadi disampaikan oleh ketua alumni, di mana setelah puncak daripada penerimaan mahasiswa terbanyak dari Unitas Jayabaya. Saya adalah angkatan 81 yang kemudian bersama-sama dengan para senior lain dan rasa-rasanya pada hari ini saya merasa baru kemarin kita makan nasi goreng di warung depan terus pindah makan gado-gado di rumah belakang dan kemudian kita lihat juga ada beberapa teman yang ribut berantem karena area parkir. Ya, rasanya baru kemarin ingatan saya <coughs> uh, mengingat kembali ya. antara pertarungan antara bursa San Rubi dengan Tony dari Palembang Tony SBS. Ya, kalau teman-teman masih ingat sampai ma masuk ke kali depan kampus tersebut dan tentu kita masih ingat bagaimana kemudian bursa Sanubi dan beberapa kawan termasuk saya sendiri menggembok pintu Jayabaya dan kemudian kita membuat keonaran di atas membakar sehingga mahasiswa turun semua ke lapangan kita berdemo untuk menurunkan harga eh, biaya uang kuliah ketika itu dan dihadiri oleh almarhum Pak Rektor kita, Muslim Tahir. Rasanya baru kemarin, dan ternyata kalau saya lihat wajah-wajahnya ini sudah, sudah bercucuk semua. Ya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan rezeki, sehingga kita masih bisa berkumpul kembali dalam suasana yang lebih hangat. Bapak-Ibu sekalian, sebagai bagian dari keluarga besar Ika Jayabaya, Tentu saja menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya dapat hadir di tengah-tengah kita semua. Dan saya juga menyambut baik terselenggaranya forum silaturahmi alumni semacam ini. Karena sejatinya keberadaan organisasi alumni memiliki peran dan arti penting bagi kita semua. Tidak hanya bagi alma mater, melainkan juga bagi masyarakat luas sebagaimana diamanatkan oleh Tridharma Perguruan Tinggi yang kita pahami yaitu, yaitu melaksanakan pengabdian masyarakat. Tentu saja pertemuan ini kita berharap akan ditelanjuti dengan berbagai gerakan sosial. Tadi Mas Malik sudah mengingatkan pada kita ada saudara-saudara kita yang hari ini tertimpa musibah di Cianjur Siogianya, selesai pertemuan ini nanti, Ika Jayabaya bergerak untuk melakukan bantuan-bantuan kemanusiaan di Cianjur. Kami sendiri gerak BS, kemudian FKPPI, Pemuda Pancasila, dan Partai Golkar sudah bergerak ke sana untuk membantu saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Dan ada baiknya juga kita sebagai alumni Jayabaya juga bergerak ke sana. Untuk membantu saudara-saudara kita tersebut, <tuh> hadirin yang saya hormati, hubungan alumni dengan alma mater pada khususnya, dengan masyarakat luas pada umumnya, dapat kita implementasikan dalam beragam manifestasi. Yang pertama, kita berharap alumni kita-kita kita ini berperan sebagai katalisator yang memberikan dorongan stimulan, motivasi dalam membentuk hubungan emosional di antara kita yang kuat dan mendalam, baik sebagai sesama alma mater maupun dengan masyarakat di sekeliling kita. Di sisi lain, alumni juga menjadi cerminan citra kampus. Jadi kalau kita lihat alumni-alumni UI, UGM, Trisakti, dan seterusnya, harum maka kampus-kampus mereka juga harum. Jadi cerminan keharuman sebuah kampus atau mater sangat tergantung kepada sepak terjang para alumni -nya. ya kita-kita ini yang harus mencerminkan nilai-nilai perjuangan di kampus kita yang kita lalui beberapa tahun yang lalu. Yang kedua, <tuh> alumni juga dapat menjalankan peran sebagai kontributor yang memiliki daya untuk menopang Menyokong dan mengabdikan diri pada kepentingan alma mater, kepentingan bangsa, masyarakat di sekitar kita. Dalam konteks ini, alumni dapat menjadi perpanjangan tangan alma mater untuk membangun dan memperluas jaringan kampus serta membantu program-program kampus kita, yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Kita berdoa saja, semoga kampus kita tetap berdiri tegak dalam menghadapi berbagai tantangan zaman dalam menghadapi persaingan perguruan tinggi yang ada dan mudah-mudahan Jayabaya tidak hilang disapu oleh kemajuan zaman dan kita berharap para pengelola Jayabaya tetap melakukan adaptasi-adaptasi tentang adaptasi dengan kemajuan teknologi dan digitalisasi yang semakin kuat. Kemudian yang ketiga adalah alumni juga memiliki peran penting sebagai sumber referensi dan inspirasi. Jadi kita-kita ini sebetulnya menjadi inspirasi dan menjadi referensi daripada adik-adik kita yang sekarang baik yang sedang kuliah maupun yang baru saja selesai kuliah. Jadi orientasinya figurnya adalah figur-figur kita semua para alumni yang pernah menjadi alumni di Jayabaya, kemudian yang keempat, alumni adalah cadangan sumber daya potensial yang dapat diberdayakan oleh alma mater, mengingat alumni tidak hanya memahami seluk-beluk alma mater, jadi tidak salah kalau rektor, dekan, dan pemilik yayasan daripada Jayabaya kemudian. Men Memberdayakan kita untuk membantu dalam hal pengembangan kampus. Nah, dalam hal ini, saya minta juga Ketua Ika proaktif berhubungan dengan pihak yayasan, pengelola Jayabaya, pihak rektor, bahwa kita, sumber daya yang tersebar dari alumni Jayabaya ini, perlu dipersatukan. Dan untuk sebesar-sebesarnya, manfaatnya untuk memberikan peningkatan kualitas daripada kampus yang kita cintai tersebut. Bapak Ibu sekalian, dalam konteks pembangunan nasional dewasa ini, modernitas dan dinamika zaman menisayakan kualitas sumber daya manusia sebagai prioritas dan sekaligus juga modal dasar. Dan kita menjadi bagian daripada pengembangan kita sebagai orang-orang yang memiliki tanggung jawab terhadap majunya sebuah bangsa. Merujuk pada profil angkatan kerja di Indonesia, Kementerian Tenaga Kerja mencatat bahwa dari total tenaga kerja Indonesia yang berjumlah 135 juta, sebagian besar atau 80%, 38 persen, 38 persen diantaranya memiliki latar belakang pendidikan SD. Jadi kalau kita bicara pendidikan dan tenaga kerja, kita masih jauh daripada harapan sebuah negara yang ideal. Karena rata-rata jumlah tenaga kerja terdiri kita sangat sedikit. Hanya 18,7 persen lulusan SM, SMA dan hanya 6,7 persen yang lulusan perguruan tinggi dan kita merupakan bagian kecil daripada angkatan kerja yang ada jumlahnya yang sangat kecil dari jumlah tenaga kerja Indonesia. Gambaran ini mengisyaratkan bahwa akses masyarakat terhadap pendidikan perguruan tinggi masih sangat terbatas. Saudara-saudara sekalian, dalam menyongsong tantangan ke depan selain Covid selain kondisi global itu saja kita menghadapi tantangan tersendiri yang harus kita pecahkan bersama. Sebagaimana teori krisis dunia, setidaknya Indonesia dan negara-negara dunia akan menghadapi melewati empat tahap krisis. Yang pertama adalah krisis kesehatan yang sudah kita lalui dan alhamdulillah Indonesia masuk dalam kategori negara yang mampu mengatasi krisis kesehatan COVID-19 yang lebih baik daripada negara-negara lain. Kemudian, setelah krisis kesehatan, kita akan masuk pada krisis ekonomi yang kita hadapi hari ini. Jadi, hari ini kita masuk dalam tahap krisis ekonomi. Kita masih berkutat bagaimana kita fight, berjuang agar PHK, pengangguran, income per kapita, pertumbuhan ekonomi tetap terjaga sehingga kita bisa bertahan dari gempuran kondisi global yang tidak menentu yang diakibatkan oleh beberapa faktor. Beberapa negara gagal dalam mengatasi tahap kedua ini, tahap krisis ekonomi dan mereka sudah masuk pada tahap krisis sosial seperti di beberapa negara Eropa termasuk Inggris. Inggris gagal karena kebijakan yang diambil terakhir oleh Perdana Menteri yang baru agak keliru sehingga menimbulkan kelaparan yang sangat akut di negeri yang sebelumnya menjadi negeri yang sangat maju dengan nilai tukar pound sangat tinggi sekarang ambruk dan tentu saja kita tidak ingin seperti negara-negara yang gagal dalam mengambil kebijakan sehingga kita masuk pada krisis sosial. Indonesia belum masuk pada krisis sosial. Di beberapa negara sudah masuk pada krisis sosial, dan ujungnya nanti masuk pada krisis politik, di mana terjadi penggulingan kekuasaan biasanya di tengah jalan. Dan kita harus menjaga, jangan sampai kita masuk pada krisis sosial, apalagi masuk ke krisis eh, politik. Tantangan kita pasca reformasi, sebagaimana yang kita hadapi bersama selain faktor ekonomi global akibat perang Ukraina Rusia kita juga dihadapkan pada ancaman-ancaman disintegrasi yang timbul dalam diri bangsa kita sendiri, persoalan Papua yang belum kelar, kemudian masih ada gerakan-gerakan yang dalam tanda petik yang merongrong keutuhan Republik Indonesia ini yang dalam konteks inilah kita atau saya diberi tugas oleh negara untuk menyampaikan sosialisasi empat pilar di mana pembangunan karakter yang kita utamakan karena mengingat pasca reformasi banyak anak-anak muda kita kehilangan jati diri, kehilangan nilai-nilai kebangsaannya karena tidak ada lagi pelajaran atau pendidikan moral Pancasila, pendidikan etika, pendidikan yang menjaga adat-adat ketimuran kita, sehingga itulah juga yang menjelaskan kepada kita pasca reformasi banyak sekali rongrongan rongrongan yang menggunakan dan menyalahgunakan agama ya untuk melakukan kekerasan dan upaya-upaya memecah belah di antara kita semua. Bapak-Ibu sekalian, berikut adalah tayangan eh, materi daripada sosial lima pilar yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian di mana tol tayangan Jadi pembangunan karakter bangsa ini ini yang telah dan sedang dan akan terus diperjuangkan oleh MPR melalui sosialisasi empat pilar dan empat pilar itu tersebut adalah Pancasila sebagai dasar negara, landasan ideologi, falsafah, etika moral serta alat pemersatu. Bangsa, sementara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusionalnya, walaupun masih terjadi perdebatan apakah yang kita jalankan hari ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 atau Undang-Undang Dasar 2002. Kemudian, kita juga perlu memahami pentingnya menjaga NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai konsensus yang harus dijunjung tinggi serta semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semangat pemersatu bangsa. Nah, ini adalah bagian daripada undang sosialisasi daripada Undang-Undang Dasar 1945 di luar perdebatan apa kita masih pakai yang asli atau kita pakai yang sudah dirubah. Ini adalah uh, MPR pasca reformasi. Jadi, walaupun kewenangan MPR hari ini sudah tidak lagi bisa memiliki kewenangan untuk memilih presiden dan wakil presiden, ya. kemudian menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara, tapi kita masih memiliki kewenangan untuk memberhentikan presiden dan wakil presiden melalui mekanisme amandemen melalui mekanisme impeachment yang diawali di DPR. Kita juga masih memiliki kewenangan MPR ini mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Hari ini bergulir kencang tentang gaung kembali ke Undang-Undang Dasar yang asli dan kemudian perubahan-perubahannya kita lakukan melalui adendum. Ini sedang kencang bergulir. Kemudian pentingnya kembali hadir utusan golongan untuk melengkapi apa yang ada hari ini dan yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Jadi ketika Bung Karno, Bung Hatta dan para pendiri Pendiri bangsa lain, bangsa yang lain, mendeklarasikan kemerdekaan bangsa kita. Yang disampaikan adalah tidak boleh ada yang ditinggalkan dalam mengisi kemerdekaan Indonesia ke depan, karena semua sudah sama-sama berjuang: petani, guru, cendikiawan, semua telah sama-sama berjuang, tapi... Amandemen keempat kemarin telah menghilangkan salah satu unsur atau elemen, yaitu utusan golongan, sehingga sekarang mereka, sebagian besar masuk ke DPR dan sebagian besar masuk ke DPD. Harusnya tidak boleh ada satu pun elemen bangsa yang tinggalkan. DPR mewakili partai-partai politik, ini masih ada. Dewan Perwakilan Daerah yang mewakili daerah, utusan daerah masih ada. Yang hilang adalah utusan golongan yang mewakili para guru, petani, cendikiawan, wartawan, dan seterusnya yang itu kemudian hilang pasca reformasi. Inilah sekarang yang sedang bergulir di Senayan ini, perjuangan untuk kembali kepada undang-undang dasar yang asli, berdasarkan aspirasi yang kami terima sepanjang dua tahun terakhir ini. Apakah ini akan terwujud atau tidak sangat tergantung pada komitmen partai-partai politik yang ada di MPR. Yang pasti tugas kami adalah selain untuk menghadirkan kembali urusan golongan, publik juga menginginkan kembali hadirnya GBHN untuk Menentukan atau menetapkan arah peta jalan bangsa kita dalam jangka panjang, pasca reformasi sampai hari ini, ketika GBN kemudian dihilangkan, maka sangat terasa bagi kita sebagai bangsa, kita kadang-kadang kehilangan arah mau dibawa ke mana bangsa ini, setiap ganti pemimpin, ganti presiden, ganti haluan. Dan inilah yang harus kita pikirkan bagaimana kita memiliki peta jalan yang pas, yang pasti dalam 10, 20, 50, bahkan 100 tahun yang akan datang. Kalau ada yang tanya seperti apa wajah Indonesia 2045 ketika kita masuk pada usia 100 tahun, saya yakin dan percaya tidak ada satupun yang bisa menjawab wajah Indonesia 2045 seperti apa. Karena kita memang tidak punya perencanaan jangka panjang. Kita berjalan sesuai dengan selera Presiden terpilih berdasarkan visi misi yang mereka sampaikan dalam setiap pemilihan. Kita juga sangat tergantung kepada visi misi Bupati Gubernur di setiap mereka terpilih. Sehingga tidak ada integrasi, tidak ada satu derap langkah yang sama antara pusat dan daerah dalam hal pembangunan nasionalnya. Inilah yang kita rasakan hari ini. Kita seperti menar orang menari poco-poco, maju selangkah, mundur tiga langkah karena tidak ada keseragaman arah yang sama dari mulai bupati, wali kota, gubernur sampai dengan presiden. <tuh> Dilalah celakanya lagi. Visi-misi yang mereka sampaikan dalam setiap election, apakah pilkada, apakah pilpres, itu hanya membacakan apa yang telah dibuat oleh para konsultan yang kadang-kadang tidak mereka pahami sendiri. Jadi ini pentingnya kita memiliki rencana pembangunan jangka panjang seperti ketika Orde Baru kita sangat terarah punya puja perencanaan jangka panjang yang sangat matang. Kemudian kembali lagi kembali lagi tadi masih. Jadi walaupun MPR hari ini hanya tinggal anggota DPR dan DPD, kalau dulu ditambah utusan golongan dan kalau dulu kita masih memiliki kewenangan untuk menetapkan GBHN, hari ini tidak tidak lagi memiliki kewenangan GBHN. Tapi kita masih memiliki kewenangan tertinggi di antara lembaga-lembaga tinggi negara lainnya yaitu dapat merubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian kita juga masih Memiliki kewenangan untuk memberhentikan dan kemudian memilih presiden dan wakil presiden dari partai-partai politik, pemenang pilpres pertama, dan pilpres kedua. Jadi, kalau mengacu pada hari ini, jika terjadi sesuatu pada pimpinan nasional, maka yang berhak mengajukan dua, dua pasang, satu pasang calon adalah. Pemenang pilpres pertama dan pemenang pilpres kedua yaitu kelompok PDIP dan kelompok Gerindra untuk dipilih dan ditetapkan oleh MPR. Jadi ini sebagai contoh saja, karena pemilu 2000 kemarin 2019, ya, itu hanya dua kelompok yang mengajukan pasangan pilpres, maka pemenang pertama dan kedua lah. Nanti yang berhak mengajukan satu pasang, masing, -masing satu pasang e, presiden dan wakil presiden di MPR untuk dipilih dan ditetapkan. Jadi itu kewenangan yang masih dimiliki oleh e, MPR. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah MPR masih memiliki kewenangan manakala terjadi sesuatu faktor alam dan faktor non alam yang memaksa pemilu tidak bisa dilakukan? maka MPR masih bisa mengeluarkan TAP MPR yang bersifatnya basicing atau penetapan untuk melakukan perpanjangan daripada jadwal pemilu yang sudah dijadwalkan karena akibat faktor alam dan faktor non-alam. Faktor alam, gempa bumi, covid, perang, dan seterusnya. Nah, faktor non-alam, ya bisa saja ekonomi yang tidak menentu, ekonomi yang kemudian membuat kita semakin terpuruk itu juga dan biaya untuk pemilu tidak ada. Ya, ada kesepakatan bersama partai-partai politik, DPR, dan penyelenggara pemilu KPU mengibarkan bendera putih, ya, itu bisa dilakukan. Tapi kita berharap ini tidak sampai ke situ. Harapan kita pemilu tetap berjalan tepat waktu sehingga demokrasi yang kita junjung tinggi hari ini bisa berjalan dengan baik, walaupun di beberapa negara Eropa sana, termasuk Amerika, sedang mereview kembali apakah ia demokrasi masih menjamin kesejahteraan sebuah negara. Ya, mengacu pada negara-negara yang otoriter yang menyampingkan demokrasi, ternyata jauh lebih makmur daripada makmur rakyatnya daripada negara-negara yang memilih jalan demokrasi. Lanjut, lanjut lagi lanjut lagi ini nggak perlu diajarin lah ya udah seperti ngajarin ikan berenang lanjut lagi saya hanya menyampaikan sebuah data pasca reformasi terus lanjut lagi bahwa mengapa pentingnya kita mengembalikan atau mendorong lanjut lagi nah ini dia jadi pasca reformasi ketika tap MPR nomor 2 2019 1978 dicabut ya, kemudian P4 juga dicabut. BP7 dibubarkan. Mata pelajaran Pancasila, P4 di semua jenjang pendidikan dihapus atau tidak diwajibkan dari mulai SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, maka terjadilah anak-anak muda kita kehilangan jati dirinya, menipisnya nilai-nilai kebangsaan. Kemudian terjadi beberapa Fakta-fakta yang menjelaskan kepada kita hilangnya rasa nasionalisme kita, kebangsaan kita, karena banyaknya bom bunuh diri, banyaknya teror-teror yang terjadi pasca reformasi, dan terakhir di Surabaya satu keluarga meledakan dirinya, termasuk anak-anak di bawah umur ikut e, bom bunuh diri. Ini yang menjelaskan kepada kita pentingnya kita memberikan pemahaman nilai-nilai kebangsaan kepada anak-anak kita. Lanjut lanjut lagi. Nah ini fakta pasca reformasi dampak ketidakhadiran negara dalam pembinaan mental ideologi bangsa. 63 persen guru memiliki opini intoleran terhadap agama lain. Kemudian 3 persen anggota TNI terpapar ekstremisme. Kemudian 19,4 persen PNS tidak setuju Pancasila, 36,5% mahasiswa kampus Islam setuju kilafah, dan tujuh kampus besar terpapar ekstremisme agama. Walaupun survei terakhir ketika ada pertanyaan, apakah saudara-saudara cinta terhadap tanah air Indonesia? Ini survei ini dilakukan untuk kalangan milenial, umur 17 sampai 30 tahun, yang menjawab cinta itu hampir 98 persen lebih. Tapi ketika ditanya apakah saudara bersedia memanggul senjata perang dengan pengorbanan darah dan air mata, mempertahankan NKRI, yang menjawab bersedia hanya 8, di bawah 80 persen. Jadi ini nilai-nilai kecintaan, nilai-nilai kebangsaan bagian anak-anak muda makin menipis. Lanjut lagi. Jadi untuk mengisi kekosongan peran negara dalam membentuk mental dan ideologi bangsanya. Pak Taufik Kimas ketika itu sebagai Ketua MPR Republik Indonesia merancang dan melaksanakan agenda pemantapan nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilakukan melalui sosialisasi empat pilar. Itulah sejarahnya mengapa MPR kemudian mendapat tugas dari negara untuk melakukan sosialisasi empat pilar. Lanjut. Nah ini empat pilar yang dimaksud adalah PBNU, jadi kalau susah ingat-ingat aja PB itu yaitu P-nya Pancasila, B-nya berengkatung alika, n nya NKRI, U-nya Undang-undang Dasar. Lanjut lagi. Lanjut lagi. Lanjut lagi. Lanjut. Jadi memang kita masuk kepada semua lini sosialnya partai dari mulai penggemar mobil tua sampai mobil yang eh, apa? Sport dari mulai penggemar motor bus kecil sampai motor besar, dan sampai juga penggemar burung berkicau, kita kumpulkan di gedung ini, kita lakukan sosialisasi empat pilar. Intinya adalah memberikan kesadaran, pentingnya kita menjaga persatuan-kesatuan, pentingnya menjaga kebenekaan, pentingnya kita memahami sila-sila yang ada dalam Pancasila. Kadang-kadang kita hanya memahami sila pertama saja, ketuhanan yang Esa dengan melakukan ibadah, melakukan ke gereja, ke masjid, tapi kita lupa bahwa itu kaitannya dengan sila kedua sampai sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kadang kita lupa ya untuk melakukan mengamalkan daripada sila kelima tersebut nah ini adalah fakta bahwa kita sebagai negara diberikan anugerah yang luar biasa dengan kondisi negara sebagai yang terluas di dunia. Ya. Terluas kalau dalam penduduk kita terbanyak keempat di dunia dan yang terluas wilayah kita terluas ketujuh di dunia setelah Rusia, Kanada, Amerika Serikat, Cina, Brazil, dan Australia. Dan dua petiganya adalah lautan. Jadi kita sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Tapi kita jar kadang lupa manfaatkan potensi laut ini untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Sehingga banyak hasil laut kita dicuri oleh uh, pihak luar yang manfaatkan sumber daya laut kita, padahal sumber daya laut kita ini bisa menghidupi 270 juta rakyat kita tanpa pernah melakukan tanpa pernah perlu khawatir kita akan kelaparan. Ya lanjut lagi. Nah ini adalah ini sebetulnya materi yang saya berikan kepada mahasiswa-mahasiswa. Tapi nggak apa, ini saya berikan kepada bapaknya mahasiswa-mahasiswa yang hari ini sebagai bapak dan sebagai kakek ya barangkali nanti bisa sampaikan ke anak cucu di rumah. Bahwa Indonesia sejak 70 tahun merdeka telah menghasilkan banyak pembangunan yang membuat kita sejahtera. Kita hadir di ruangan ini dengan nyaman, dingin, berase, makan tanpa gangguan, tanpa bunyi-bunyi ledakan bom atau bunyi-bunyi mortir dan senapan maupun pistol di jalan-jalan. Kita hidup tentram dengan hasil-hasil pembangunan yang sudah kita capai. Inilah gedung-gedung di kota-kota besar. Walaupun harus kita akui gedung-gedung mulai dari Monas sepanjang Jalan Sudirman sampai ke Semanggi itu bukanlah milik kita. Tapi sudah banyak dimiliki oleh pengusaha-pengusaha asing melalui saham yang mereka beli di bursa exchange di New York dan di beberapa luar negeri. Tapi untungnya gedung-gedung ini nggak bisa dibawa pulang oleh mereka. Jadi tetap miliknya dia di ada di Indonesia. Jadi walaupun gedung-gedung yang ada di sini sepanjang Jalan Sudirman ini bukan milik pengusaha-pengusaha Indonesia, tapi gedung-gedung itu berada di Indonesia dan tidak mungkin dibawa pulang oleh yang memiliki gedung tersebut. Dia tetap berada di Indonesia. Nah tentu kita tidak ingin apa yang kita telah bangun dan miliki ini kemudian hancur lebur karena pertikaian di antara saudara kita sendiri. Ini adalah Kondisi Irak, Libya, Yaman, Syria, dan banyak beberapa negara lain yang awalnya hidup tentram, nyaman, tapi kemudian terjadi perang saudara, terjadi pertikaian di antara mereka sendiri, sehingga memberikan pintu ruang masuk bagi kekuatan asing untuk masuk mengadu domba mereka dengan suplai senjata, dan ujung-ujungnya menguasai sumber daya alam mereka. Kita pernah mengalami ini mengalami ini hampir 300 tahun yang lalu. Ketika Portugis, Portugal, Spanyol dan beberapa negara-negara Eropa masuk ke sini menguasai dan mencari rempah-rempah dan kemudian ingin menguasai rempah-rempah dari negara kita. Ya, kemudian masuk Belanda, Jepang dan seterusnya. Awalnya adalah mereka ingin masuk menguasai rempah-rempah kita dengan mengadu domba para raja-raja, kesultanan dan seterusnya. Nah inilah yang terjadi dalam dunia modern, ya mereka masuk ingin menguasai bijak, ingin menguasai gas dengan mengadu domba dengan isu-isu dalam negeri. Kalau dibandingkan Irak, Libya, Yaman, Syria, Indonesia ini paling rawan karena banyak isu yang bisa dimainkan. Di samping kita memiliki banyak bahasa yang berbeda, suku, bangsa yang berbeda dari ribuan, dan ada enam agama yang bisa diadu domba. Kemudian kita juga dipisahkan oleh pulau-pulau yang rawan untuk juga diadu domba. Tapi Alhamdulillah Pancasila dan kesadaran kita sebagai bangsa hingga hari ini kita masih dalam bingkai NKRI dan tidak ada rorongan-rorongan yang berarti walaupun ada bom bunuh diri di sana sini beberapa waktu lalu tapi bisa kita atasi dengan baik walaupun ada masih pemberontakan terjadi tapi kecil skalanya di Papua, Palu, dan seterusnya bisa kita atasi. Yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita menjaga toleransi, saling menghormat, menghormati dan pemeluk agama yang ada. Kita yang negara yang terbanyak yang mengadopsi dan memberikan secara legal agama yang ada di Republik ini. Ada enam agama yang sah dan diberikan kebebasan dengan puluhan aliran kepercayaan dan juga dibebaskan untuk diyakini di oleh para oleh warga negara Indonesia. Lanjut lagi. Nah, Islam dan nasionalisme ibarat dua rel kereta api. Nah, nih, inilah yang selalu dari dulu kita di adu domba antara dalam konteks Indonesia baik antara Islam dan nasionalisme antara golongan Islam dan golongan nasionalis Barat, ya merupakan sebetulnya merupakan dua rel seperti rel kereta api yang paralel, ya. keduanya harus terus bersinergi. Jadi tugas kita adalah menjaga bagaimana menjaga isu dua rel ini antara kiri dan kanan ini terus menjadi sinergi bisa menggerakkan kereta dan tidak ada yang berbenturan. Jadi kereta api, ibarat kereta api ini kita bangsa ini menumpang di kereta api tersebut dan kalau jalurnya ini kemudian dibenturkan maka kereta apinya akan juga terguncil. Nah itulah menjadi tugas kita bagaimana kita menjaga kesimbangan antara isu-isu yang dimainkan oleh Barat, isu-isu yang dimainkan oleh lawan-lawan kita dengan madu domba antara nasionalisme dengan Islam yang sebagai agama yang terbesar di negara kita. Lanjut lagi. Nah ini semua bangsa punya falsafahnya sendiri. Ya. Indonesia, Arab Saudi, Prancis, Amerika, Cina, dan Jepang. Saya kira nggak perlu saya jelaskan lah, kita sudah paham masing-masing bahwa setiap bangsa pasti punya filsafahnya sendiri. Agama tidak mengajarkan, agama pun tidak mengajarkan kekerasan karena puncak dari agama adalah cinta. Mari kita jaga apa yang telah diperjuangkan oleh para pendiri bangsa kita. Tugas kita tidak berat. Tugas kita hanya menjaga bangsa ini dengan baik agar kita kelak bisa mewariskannya kepada anak cucu kita dalam keadaan yang lebih baik lagi. Mungkin ada di antara kita dan di luar sana yang tidak seiman, tapi yakin dan percayalah, kita satu dalam kemanusiaan. Demikian, Wali Taufik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kasih sudah menonton di channel ini. Salam, sampai jumpa lagi.